Meski pemerintah sudah membuka keran ekspor CPO dan akan menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000, harga minyak curah di Kota Bekasi, Jawa Barat masih tinggi. Harga minyak goreng curah di Pasar Baru Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat hari ini masih tinggi. Sejumlah agen menjual minyak goreng curah antara Rp15.800 hingga Rp16.500 per kilogramnya. Meski harga masih tinggi dan stok persediaan terbatas, hal ini tidak menyurutkan masyarakat untuk mencari minyak goreng curah. Karena harga minyak curah masih lebih murah dibandingkan minyak kemasan. Harga eceran tertinggi kan Rp15.500. Jadi jualnya nggak bisa banyak, nggak bisa mahal jualnya. Kalau barangnya ada enak. Ini barangnya jual habis dan nggak datang barangnya. Nunggu 3-4 hari baru datang lagi. Seperempat lima gitu. Ini aja. Untuk saat ini termasuk murah. Murah. Dia timbang agen yang lain. Agen yang lain ada yang 17. Untuk masalah dapatnya Pak, susah dapat minyak sekarang ya Pak? Udah enggak sih. Kenaikan harga minyak curah ini membuat daya beli masyarakat menurun. Pedagang dan konsumen berharap harga minyak goreng curah kembali normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.